Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring setelah ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 tahun 2021 mulai melakukan persiapan. Wisma Atlet Jakabaring yang juga berada di Komplek Olahraga Jakabaring Palembang yang biasanya menjadi lokasi menginap atlet yang bertanding namun saat ini tengah menjadi tempat karantina PDP maupun ODP COVID-19. Pemerintah provinsi menyiapkan rencana cadangan dengan menginapkan para peserta Piala Dunia U20 di sejumlah hotel berbintang di Palembang. Pemeriksaan FIFA sendiri direncanakan dilakukan September nanti. Memang ada saran untuk kita berpakarkan ini. Kita memakar, memang sudah disampaikan nanti jika kita ditunjuk memang harus dipakar khusus wilayah stadion ini. Jadi memang Wisma Atlet itu kan terpisah. Terpisah tempatnya dan terpisah towernya. Karena sepak bola ini tidak dipersiapkan di Wisma Atlet. Kita persiapkan di hotel-hotel yang ada di sini agar kita tumbuh kembang, kita pariwisata. Hotelnya hotel bintang 4 itu menjawab Wisma Atlet. Hingga kini sudah 5 tower Wisma Atlet yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jumlah penghuni terus bertambah seiring makin meningkatnya kasus positif COVID-19 di Sumatera Selatan. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.